Kita mungkin bisa ikut
ada yang membuat teman itu menangis. Jadi ada suatu sikap atau prinsip, suatu prinsip atau keyakinan. Keyakinan yang manakah yang mungkin sudah kita sepakati? Menghargai di kamu sikapnya berarti prinsip kurang sesuai dengan keyakinan belas, yaitu menghargai. Nah, jadi masalah itu untuk selanjutnya kira-kira kamu bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Kalau bersedia, apa yang kamu akan lakukan nanti? Itu yang saya harapkan seperti itu, ya. Ya sudah, ini kamu sudah merasa sendiri bahwa kamu ada prinsip yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, yaitu menghargai teman yang membuat teman tidak nyaman, merasa sakit, marah. Kamu tidak marah, itu ya. Ya, tidak marah, tidak membela, menahan. Kamu bisa marah. Ya, itu sudah. Terima kasih. Marisa dulu ngapa?